Oke, jumpa lagi pemirsa channel saya, Yulian Tamat Fishing. Kali ini saya tidak mancing, saya mau review rel Fukutora. Fukutora ini punya desain mirip dengan Shimano Stella ya. Sekilas kalau kita lihat kayak Shimano Stella. Oke. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya bagi Anda yang suka ngerawat rel. Karena sebagus apapun rel jika tidak dirawat pasti rusak. Oke, sebelum lanjut ke video, silahkan tekan tombol subscribe, like and comment. Buat yang kurang jelas nanti mau bertanya silahkan di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita ngopi dulu, langsung kita bongkar. Kita bongkar bagian handle. Bagian spool. Oke. Kita mulai bagian spool dulu. Maaf, studionya ramai sekali. Di sini tempatnya anak-anak bermain. Untuk clickernya sudah bagus. Dia masih menggunakan teflonnya untuk dragnya. Jadi truknya ini sedikit aja grisnya, kalau banyak-banyak enggak bisa ngerem nantinya. Oke, kita susun selang-selingnya, truk karbon antara teflonnya dengan anodisnya. Ini untuk perawatan rutin aja, bukan kerusakannya. Fukutora 4000, size 4000, punya Om Samsul Arsyanto. Ini sering dipakai ke laut, makanya harus sering dibongkar. Untuk truk selesai, kita buka di handle. Supaya menghindari lecet, kita kasih tisu ganjil obengnya. Seperti apa untuk handle-nya? Ternyata handle-nya paten, Mas Bro. Jadi tidak bisa dibuka ya. Kita isi oli aja. Oke. Pasang lagi. Obengnya kita kasih tisu. Oke, sudah. Untuk sebelah sininya kita kasih grease saja, menghindari korosi kalau dibawa ke laut.
Oke, siap. Duitnya kita buka di bagian rotor. Harus berurutan ya, kalau supaya menghindari bingung bagi yang enggak pernah buka. Ini ada pennya di sini. Oke, kita cabut, kita bersihkan. Untuk piring ini kita kasih oli aja ya. Khusus untuk piring tuh oli. Oke, lainnya kita lapisi grease. Dari korosi kalau dibawa ke laut ya, kalau untuk mancing pinggiran sih bolehlah, untuk kelasnya dari ini Ubutora. Kalau untuk ke tengah ya siap-siap aja. Buka bagian rotor. Kita buka rollernya dulu. Jamung sudah menggunakan piring ya. Langsung kita kasih grease semua. Oke, wah di sebelah rame sekali, Mas Bro. Studionya rame. Kita kasih oli aja di bearing roller. Oke. Dia masih menggunakan plastik. Untuk kondisi masih bagus, jadi tidak usah kita kasih grease. Oke, kita pasang lagi aja. Untuk pemasangannya hati-hati ya. Pasang skru. Kita jempol jangan terlepas dulu. Kita sandal dari belakang ini supaya pernya tidak terlempar. Oke, pastikan bekerja.
dari anu menghindari supaya enggak bingung. Jadi kalau sudah terhambur semuanya, kalau yang belum terbiasa bingung, jadi satu persatu. Pasang rollernya. Tuku kutora di sini ringnya. Lalu kita baut. Pastikan ini berputar ya. Putar ringan sekali. Oke, untuk rotornya selesai. Sekarang di bagian mesin. Kita buka dulu. Oh, dia terpisah seperti ini. Ini kondisinya. Langsung kita kasih lapisan grease saja ya. Karena rel ini masih baru sekali turun kah dua kali itu. Kasih lapisan untuk mencegah korosi. Nah, kering posisinya. Bearing. Kita kasih grease. Kita kasih oli. Tarik asnya. Untuk bahan gearnya standar sesuai harga ya. Posisi kering semua. Ini enggak ada hasilnya sama sekali. Oke. Kita kasih grease saja. Secukupnya untuk grease. Juga pada pinion. Oke.
langsung kita pasang balik. Sledernya kita isi gris. Lihat knotnya ini ya. Oke. Kita pasang asnya lagi. Kita kasih skrup penahannya. Oke. Bisa lapisi rata sama gris. Di sini ada ring, ada bearing. Oke. Pasang penutupnya. Pasang 4 skrup. Oke. Di daerah one way nya ini tidak perlu kita bongkar. Berarti oli aja bearingnya. Udah mulai kode karatan, kita kasih gris. Selapisan semuanya. Ya, kita pasang rotor. Kita kencangkan. Pasang skru pengaman. Pasang bearing. Oke. Ringnya. Bersihkan sisa-sisa gris.
pasang endrolnya. Tural Fukutora ini sudah mantap nih menerapkan power handle. Sekilas kayak Shimano Stella, tapi harganya berbanding jauh sekali. Smooth sekali. Oke, demikianlah review rel Fukutora dari saya. Oke, demikianlah review rel Fukutora, rel yang mirip dengan rel terkenal Shimano Stella, tapi dengan budget yang sangat jauh, yaitu berkisar ini hanya berkisar 500 ribuan, tapi penampilannya wow. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat ya. Oke, salam strike.